Selamat sore semuanya. Balik lagi sama gue. Hari ini hari pertama kali kita puasa bagi yang ngikutin peraturan dari pemerintah ya. Karena gue sempat lihat di berita juga kalau sebenarnya udah ada juga yang udah mulai duluan puasanya. Cuman ya gue nggak tahu sih. Ya hari ini hari pertama kali puasa dan ini udah sore ya, udah jam sekitar jam 5-an kayaknya sih. Dan kali ini gue baru pulang dari kantor. Dan bagi kalian yang mau lihat, sebenernya gue penasaran sih bagaimana di hari puasa pertama ini di jalan, terutama pas sore harinya ya. Ayolah buru lah ya, orang ngaco lah. Ya lumayan lah. Uji-uji kesabaran. Aduh, pagi sore-sore pasti banyak yang pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet buka puasa di rumah sama keluarga, pastinya sih ya. Cium sekali. Muat gak ya? Ya, muat lah. Kamera gue kayaknya agak turun ya. Ini lebih baik. Sepertinya begini lebih baik. Oke. Bullshit. Nyaris saja. Come on. Ah, tetep aja gue kejebak-kejebak juga. Andret. Waduh, sangkut. Ya, Tuhan. Udah ada yang langgar aja. Orang arahnya kemana, dia jadinya kemana. Aduh. Kadang bingung gue. Sabar aja lah. Ya enggak boleh. Aduh, kaget gua anjir. Ayo, tahan emosi. Kita tahan emosi. Jalanan macet. Macet. Tahan. Aduh, macet sekali. Ya mungkin bagi kalian gimana ya, bagi kalian yang lagi perjalanan pulang juga, apalagi sore-sore gini ya, menjelang buka-buka puasa gitu, gue sih cuma bisa ngasih saran kalian tetap hati-hati ya, sama sebenarnya juga buru-buru pengen cepet sampai di rumah, cuman ya kalau enggak lihat juga sekitarnya, kalau misalkan bikin celaka juga kan kalian juga akhirnya yang terlambat sampai rumah. Yuk, enggak ya, harusnya bisa buka, jadi nggak bisa buka ya gara-gara kena musibah, jadi ya santai aja lah. Yoi gak? Dan yang penting jangan suka mancing emosi orang lah. Lagi biasa serobot-serobot, jangan suka main serobot-serobot, sabar aja, nanti gue di jalan. Mungkin ya gue sekalian nanya juga kali ya sekalian iseng-iseng nanya, menurut kalian hal apa sih yang kalian rindukan di bulan puasa atau bulan Ramadan ini? Kalau misalkan itu, jawab aja di bawah ya, komen. Jangan lupa deh komen-komen aja di bawah apa yang mungkin kalian tuh merindukan akan hal itu gitu. Ya kan siapa tahu gitu. Ada hal yang kalian rindukan, misalkan kayak yang tadinya nggak ketemu jadi ketemu gara-gara bukber. Kan bisa aja gitu ya, istilahnya kayak kalian ketemu teman-teman SD atau SMP kalian gitu. Ya siapa tahu aja ya nggak. Yang tadinya udah lama nggak ngumpul, akhirnya ngumpul lagi gara-gara kalian ketemu gitu, gara-gara kalian tuh buka puasa bersama. Atau yang lain, contohnya hal yang kalian rindukan di bulan puasa yaitu makan siang. Karena kan ya pastilah makan siang gak akan bisa lah ya. Ya kali lu makan siang bulan puasa, aduh, ngaconya berat itu. Sebenarnya jalan ini gimana ya, jalan ini dibilang semrawut ya gak juga sih, tapi ya kalian lihat sendiri lah seperti apa keadaannya di jalan ini.
jujur aja, ini gak ada garis stopnya, gak ada. Gue juga kadang-kadang bingung. Gue kadang-kadang ya berhenti depan aja orang gak ada garis stopnya. Ya enggak, man, tiba-tiba ada bis aja yang lewat. Bingung lah. Ayo lo, bingung dah lo, bingung. Nah, kan bingung kan. Aduh. Tadi ya bisa jalan malah jadi enggak bisa jalan. Ayo, bingung. Ayo. Nah, iya Joko jadinya sekarang baru. Ini semrawut, iya sih, gue bilang semrawut karena gak ada garis stopnya. Terus udah gitu, ya udah lu berhenti di mana aja, it's okay orang gak ada garisnya. Nah, tapi yang jadi perkara adalah orang-orang tuh banyak yang mau arah kanan, cuman busway itu ada sebelah kanan. Jadi ketika kalian lampu merah yang mau kanan itu, busway mau gak mau bisa lurus dong. Cuman ya, seperti yang kalian tahu gitu, bagaimana kebudayaan berkendara di Indonesia. Termasuk gue pun sering melakukan hal itu sih, gue sih jujur aja. Cuman ya gue gak pernah sampai nutupin kayak bis tadi ya. Karena ya menurut gue ngeri juga ya nutupin kendaraan yang lebih gede. Gue rasa sih si jalan kayak gini banyak banget menguji kesabaran. Pasti ini, pasti banget. Gak mungkin gak. Karena pastinya jalan semakin macet yang pertama. Yang kedua, hawanya panas. Seringannya bener ya. Gue belakangan hari ini ngerasa kayaknya hawa di Jakarta ini lagi panas-panasnya ya. Dan gue gak tahu bagaimana ya di Jakarta aja rasanya panas. Gimana yang di daerah-daerah kayak Jawa Timur gitu ya. Karena kampung gue juga sebenarnya ada di Jawa. Kampung orang tua gue tepatnya. Dan gue kalau main kesana tuh rasanya kalau siang tuh panasnya waduh luar binasa. Tapi ya menurut gue ya alhamdulillah tempat kerja gue ber-AC. Jadi seenggaknya gak terlalu berasa lah. Ya adem-adem, tapi rasa kadang-kadang gerah juga sih. Kadang gue kadang-kadang di luar sih, gak di dalam. Kadang ada aja harus surat-surat yang gue kerjain. Kira-kira, wah gue nanya lagi nih kan jadinya. Kira-kira apa sih yang sering kalian jadikan sebagai bahan buka puasa? Apakah kalian tim makan nasi langsung? Ataukah kalian tim yang ya istilahnya dengan makanan-makanan ringan kayak gorengan-gorengan? Kan ada tuh yang gorengan, ada juga langsung makan nasi gitu. Cuman sih kalau gue jujur aja, gue termasuk ke dalam tim yang gue makan yang kecil-kecil dulu, goreng-gorengan dulu, es buah atau apa gitu ya. Karena bagi gue kalau gue langsung makan nasi kayaknya kenyang banget. Gue takut gak bisa sholat aja. Karena kepenuhan menurut gue akhirnya, aduh, gue gak bisa sujud, kelar dah. Urusan selesai semuanya. Aduh, sore-sore ada delman begini ya. Kadang-kadang lucu sih. Terutama macet, tambah bikin macet. Niatnya mungkin bagus ya buat ngebuburit anak-anak. Tapi malah jadi perkara di jalan, doi. Aduh. Coba ngambil jalur yang berbeda. Ayo. Lumayan lah. Yoi gak? Ini biasanya gue jam segini masih lancar loh jalan tadi loh. Ini jam segini udah macet loh. Ah gimana gue kalau pulangnya lebih lambat sedikit ya? Kacau kali. Ya mungkin video kali ini gue cuma ngeliatin kalian gambaran sedikit aja kali ya. Perbedaannya apa sih sebenarnya, bedanya dari bulan puasa sama ya misalnya dengan hari-hari biasanya lah yang gak puasa gitu, jam-jam segini gitu. Pasti kalian bisa lihat sendiri perbedaannya, ya lumayan signifikan sih kalau gue bilang. Apalagi ada busway berhenti kayak gini. Aduh bikin macet. Wadaw. Ayo kan. Aduh. Ya. Duh, udah gede. Tengah-tengah mana lah gitu. Aduh. Iya, hati-hati. Aduh. Ya, kayaknya yang jualan di pinggir jalan makin banyak sih gua rasa. Banyak pedagang dadakan sih kalau gua bilang. Pastinya banyak penjual dadakan tuh. Karena udah gelar aja di pinggir. Ini kayak gini-gini nih, calon-calon bikin macet. Kenapa gue bilang calon-calon bikin macet? Pertama,
kalau misalkan ada orang-orang yang mau beli bagi pengendara motor atau pengendara mobil, mau gak mau kan dia berhentinya di pinggir jalan dong ya. Dalam artian di pinggir jalan bukan terus dia naik trotoar, bukan, tapi emang bener-bener ya di jalan di pinggir ya. Dan ya kalian pasti tahu lah efeknya apa. Kalau kayak gitu kan pasti ngurangin space jalan ya. Orang pengen jalan jadi berhenti kan gara-gara ada itu. Wih, gokil. Lain nih motor. Dia pakai box juga. Buat itu ya. Mantap lah, mantap. Biar gue baru nemuin. Gue jujur aja baru nemuin motor kayak gitu. Motor apa istilahnya kelas sport gitu ya. Modelnya sport tapi dikasih box kayak gitu. Waduh, mantap lah. Berani keluar dari zona nyaman aja. Iya. Akhirnya di sini ada macet ya. Ini tuh sebenarnya apa gue bilang? Macetnya tuh gara-gara satu doang nih. Ini jalurnya gede kan? Ada 1, 2, 3 lah, 3 jalur ya. 3, 4 lah. Ini 3,5 lah. Karena yang terakhir tuh yang di ujungnya tuh di ujung sebelah kiri tuh enggak gede ya. Istilahnya jalurnya cuma buat ya motor bisa lah. Ya 3,5 lah, tawar-tawar. Jadi dari jalan sini 3,5, tapi nanti tuh di depan tuh ada flyover. Nah, sedangkan flyover itu jalurnya cuma 2. Nah, apa enggak mampus tuh dari 3,5 jadi cuma 2 jalur. Mati aja lo kan. Ketendetnya kayak apa itu jalan? Kendaraan penuh semua gitu. Kadang-kadang, aduh, lain dah. Dan mayoritasnya juga arahnya lurus gitu loh, bukan yang mencar-mencar. Ya tahu sendiri, mayoritas akhirnya membuat padat semua-semuanya. Dan sudah kelar, sudah. Jadi ya di jalan banyak-banyakin sabar. Apalagi di Jakarta kayak gini. Aduh, sudah cukup bagi gua ya, kayak gini. Ini VCX yang baru ya? Iya bener, yang baru tuh. Tahunnya 23, karena udah 18. Tapi kelihatannya keren ya. Gua suka gitu lampu belakangnya gitu. Lampu belakangnya tuh lain gitu loh. Saya kayak dibentuk X ya. Mungkin orang bilang seringnya X gitu ya. Cuman kalau gua lihat bukan X gitu. Kayak dua mangkok yang dijadikan satu. Yang satu mangkoknya lebih cekung, satu mangkoknya lebih datar. Nah kalau ngeliat ninja keren ya. Cuman ya apalah daya. Jadi gua hanya memiliki musuh Jo. Wah, ya. Bodoh. Nah, lu tetap gue sayang Jo, tenang aja Jo. Gak mungkin gak gue sayang Jo. Lu yang setia nemenin gue Jo, hampir 5 tahun Jo. Aduh. Aduh, macetnya ya Allah. Jalan cuma 10 km doang, 5, 10 km, 5. Aduh, rasanya apa, brother? Aduh, jalan lagi dikit. Ya, terus aja terus. Bang, aduh ngapain sih bang, nyantai bener bang. Aduh si abang nih, tahu-tahu kondisi lah bang. Yang lain lagi buru-buru bang. Jangan lambat-lambat amat lah. Kasian yang rumahnya jauh. Kayak gue, rumah Jakarta Timur, di ujung. Karena Jakarta Pusat jauh lah. Cuman ya demi sebuah penghasilan. Gila, wuih. Gak jelas lu kan. Ini angkot kemana nih, angkot. Angkot mana, angkot. Ayo. Angkot. Kawan, ya selamat menyaksikan dari 3,5 jalur menjadi cuma 2 jalur. Gimana nggak padat coba? Belum lagi bajai, kadang-kadang jalur motor juga diambil. Gak tau dia lebar ya. Kalau misalnya lagi nggak muat kan, aduh, suwe. Nah kayak gini nih udah nih, kelar nih. Nah itu lagi tuh angkot keluar dari situ kan. Mau muter balik langsung naik, ya cakep lagi lah. Angkot. Kayak begini gue bingung, kadang-kadang angkot minta pertahanin gitu ya. Kenapa minta dipertahanin kalau gitu caranya? Ya bingung sih gue, gak ngerti. Bang, kanan kirinya gede abad bang. Gue takut sangkut duluan tadi. Aduh. Wah, ini gue nyampe rumah jam berapa ini kayak gini ceritanya. Bisa gak gue yang puasa di rumah nih? Sebenarnya itu Jakarta tuh nggak luas, nggak jauh, jarak-jaraknya tuh nggak jauh-jauh amat. Tapi yang bikin jauh tuh macetnya lo, asli lo. Macetnya yang bikin jauh. Kadang jalan 5 kilo aja bisa sampai 2 jam gokil. Itu bagi yang mobil ya, itu pasti kalau lo yang naik mobil pasti pernah ngerasain itu. 5 kilo doang bisa ditempuh dalam waktu 2 jam itu suatu yang amazing menurut gue. Karena kalau mobil kan gak bisa selap-selip. Kalau macet apalagi kalau udah ngumpul di tengah-tengah pas lagi persimpangan, mobil ketemu mobil, aduh udah dah. Kelar. Selesai semuanya. Karena kalau kayak gini gue juga di apa ya, mau ngomongin apa bingung, mau macet begini kayak capek duluan. Aduh. Wah, gila tuh lu lihat tuh sejauh mata memandang. Isinya mobil,
bis, truk, aduh, itu warnanya merah semua, ngerem semua, mati ya lo. Aduh, ini kayaknya pesanan catering nih, dia pada buka puasa udah mesen, mantap lah. Gue mau ke kiri nih, ke kiri macet gitu. Osh, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, gara-gara satu mobil, merentet dah tuh. Gila helmnya, keren. Gila helmnya keren banget itu, helmnya anti pecah. Gila, helmnya anti pecah, gak bakal pecah helmnya. Isinya yang pecah. Aduh, maaf ya, gue jadi bahan omongan gue. Habis itu jalan kayak gini, padat, rame, banyak kendaraan. Gak pakai helm, ya, bingung gue kadang-kadang. Eh, gokil macet, ya. Aduh, biasanya sini lancar loh, yang kiri loh. Aduh, ya Allah. Lihat. Macetnya kayak apa, no. gila. Untung gue gak alak sana. Aduh, macetnya gue gak nahan. Cuman pasti gue jamin, pasti lewat mana-mana, pasti macet nih. Gue yakin, kayak gini udah kelihatan anjir. Aduh, macet banget ya. Pusing banget. Iya, ada lagi. Abang Grab mau kemana, Abang Grab? Aduh, ngapain kanan-kanan, Abang? Ini satu jalur, Abang. Ya, mungkin. Udah kayak cukup segitu aja, gue udah nyerah kayak kok mau nge-vlog sambil... Aduh, sambil kendaraan macet begini nih. Aduh, apalagi nih orang-orang kayak gini nih. Gak mau ngalah anjir. Mungkin cukup sekian ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Dan bye-bye. Oh no, ini mobil. Oh no, mau kemana? Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terus apa lagi ya? Oh, lupa. Ya, jangan lupa di like, share, subscribe. Ya, itulah pokoknya. Tiga yang utama. Macet. Oke, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah, see you next time.